Halo sahabat YouTube, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang perangkap tikus. Nah, perangkap tikus ini cukup efektif untuk menangkap tikus. Caranya mudah sekali dengan menggantungkan umpan di daerah sini. Ini ada bentuknya channel, kayak cantolan gitu. Tikus biasanya suka banget sama umpan tempe goreng. Nah, tempe udah digoreng itu harum. Dan kalau biasanya saya pakai cara ini, gantung tempe goreng di sini. Nah, biasanya tikus masuk tuh. Kali ini tangkapannya cukup besar. Nah, dia masuk dari area sini, area lubang sini. Nah, ini tempat area masuknya, lihat. Nah, ini bisa digerakkan. Nah, dari sini dia masuk. Nah, untuk area ini sering sekali untuk perangkap ini dapat tikus. Jadi perangkap tikus seperti ini sangat efektif sekali untuk menangkap tikus, baik tikus kecil maupun tikus besar. Kalau tikus-tikus kecil kadang-kadang bisa dapat sampai 2, 3, sampai 4 ekor sekaligus. Oke, sahabat YouTube, cukup siaran kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih.